Maria Rudolph lahir pada tanggal 12 Maret tahun 1950 dari pasangan Michael dan Frances Ivy Rudolph. Maria adalah anak bungsu dari 4 bersaudara. Ia memiliki 2 saudara perempuan dan 1 saudara laki-laki. Maria adalah gadis yang cantik dan anggun dengan rambut coklat dan mata coklat besar yang bersinar penuh kehangatan dan kecerdasan. Semua orang mengatakan jika Maria terlahir dengan sangat istimewa. Bahkan, Kathy Sigmund, gadis yang berusia 1 tahun lebih tua dari Maria, sangat senang menjadi temannya. Maria dan keluarganya tinggal di Jalan Archie Place. Wilayah ini adalah wilayah yang dikenal sangat aman. Bahkan pada abad ke-19, sebanyak 7.000 jiwa yang tinggal di kota pertanian Midwestern ini tidak mengunci pintu rumah mereka karena semua orang telah mengenal satu sama lain. Kedekatan ini semakin dipererat dengan anak-anak mereka yang lebih memilih bermain petak umpet di luar daripada menonton televisi. Meskipun banyak penduduk yang tinggal di daerah tersebut bekerja di pertanian, ayah Maria memilih bekerja di pabrik kawat dan kabel di Sycamore dengan gaji $80 seminggu. Sedangkan ibunya, Frances, adalah seorang ibu rumah tangga. Pada tahun 1957, Maria yang berusia 7 tahun memiliki tubuh langsing dengan tinggi badan 111 cm dan berat 24 kg. Ia saat itu duduk di bangku kelas 2 dan merupakan salah satu siswa teladan. Dia juga menerima penghargaan atas kehadiran di sekolah minggu di gereja Evangelist Lutheran St. John. Menurut ibunya, Maria adalah orang yang mudah tersinggung dan gugup. Jika Maria mendapat masalah, dia akan menjadi sangat khawatir. Maria juga digambarkan sebagai orang yang takut pada kegelapan. Tanggal 3 Desember tahun 1957 adalah hari salju pertama turun di tahun tersebut. Maria sangat antusias ingin merayakannya dan memohon kepada ibunya agar diizinkan bermain di luar. Karena belum pernah ada kejahatan di lingkungan yang terkenal aman tersebut, Frances akhirnya mengizinkan putrinya untuk bermain di luar. Malam itu, keluarga Rudolph makan malam pada pukul 5:30 sore. Setelah makan malam, Maria bergegas menelpon Kathy untuk mengajaknya bermain di luar. Sebelum pergi, Frances menyuruh Maria mengenakan jaket tua milik saudara laki-lakinya, Charles, ketika dia masih berusia 7 tahun. Namun Maria menolak memakai jaket itu karena dia tahu apapun yang dia bawa keluar akan menjadi kotor. Maria bertemu dengan Kathy di sudut jalan Archie Place. Kedua gadis itu kemudian berlari ke tiang lampu jalan dan mulai memainkan permainan yang mereka buat bernama Duck the Cars. Permainan ini dilakukan dengan cara berkeliling di lampu jalan dan setiap kali ada mobil yang lewat, mereka akan bergegas ke pohon dan bersembunyi dari sorot lampu mobil. Orang terakhir yang sampai ke pohon adalah orang yang kalah. Terdapat hukuman bagi yang kalah, yaitu dengan mengitari tiang jalan. Malam itu, Frances mengajak putri sulungnya yang bernama Kay ke tempat les musik. Dia masih melihat Maria bersama Kathy sedang bermain di sudut jalan, dan Maria melambai padanya. Hingga Frances kembali ke rumah, mereka masih terlihat bermain bersama. Kedua gadis kecil itu bersenang-senang, berteriak, dan tertawa. Di tengah asiknya bermain, seorang pemuda bertubuh tinggi dengan dagu ramping, rambut tipis, dan gigi berlubang, serta mengenakan sweater warna-warni, muncul dan mendekati mereka. Pemuda tersebut menyapa dan mengatakan jika namanya adalah Johnny. Johnny memperkenalkan dirinya lebih dalam jika dia berumur 24 tahun dan belum menikah. Johnny kemudian membungkuk dan menanyakan apakah gadis-gadis itu mau digendong. Maria dan Kathy saling berpandangan sebelum Maria dengan penuh semangat mengiyakan. Maria segera menaiki punggung Johnny lalu menyusuri jalan hingga mencapai ujung tikungan jalan dan kembali lagi sembari menurunkan Maria yang tertawa kegirangan. Johnny kemudian bertanya kepada Maria apakah dia menyukai boneka. Maria menjawab jika dia memiliki banyak boneka. Mengetahui hal itu, Johnny menyuruhnya untuk mengambil satu boneka dari rumah dengan janji akan menggendongnya lagi.
Maria segera berlari ke rumahnya untuk mengambil bonekanya, meninggalkan Kathy bersama Johnny. Saat itu, Johnny bertanya kepada Kathy apakah ia ingin naik mobil. Kathy mengatakan tidak, namun Johnny kemudian menyentuh paha Kathy dan mengatakan kepadanya bahwa dia sangat cantik, tapi Johnny lebih menyukai Maria. Sementara itu, Maria bergegas masuk ke dalam rumahnya dengan mata berseri-seri karena sangat gembira. Ayahnya, Michael, sedang menonton TV dan ibunya, Frances, sedang di dapur membaca koran ketika Maria mendatanginya dan bertanya apakah dia boleh membawa boneka barunya keluar. Tetapi Frances menyuruh Maria untuk membawa salah satu boneka lamanya karena ia berpikir bahwa boneka barunya akan rusak jika terkena salju. Maria kemudian bergegas ke tempat dia menyimpan semua mainannya, memilih boneka karet tua, lalu segera kembali keluar. Di sudut jalan, Maria mengulurkan tangannya ke atas untuk menunjukkan bonekanya kepada Johnny. Johnny mengambil boneka itu dan mengatakan jika itu adalah boneka yang bagus dengan gaun yang cantik. Kemudian dia menyerahkannya kembali kepada Maria. Ia kemudian membungkuk sekali lagi untuk menggendong Maria. Karena Kathy merasa kedinginan, dia meminta Maria untuk ikut dengannya mengambil sarung tangan. Tetapi Maria ingin tetap bermain dengan Johnny. Kathy bergegas pulang dan mengambil sarung tangannya. Tetapi ketika dia kembali, ia tidak menemukan Maria dan Johnny. Kathy pergi ke rumah keluarga Ridoff dan bertanya kepada saudara laki-laki Maria, Charles, karena dia tidak dapat menemukan Maria. Namun Charles mengabaikannya karena menganggap Maria hanya bermain petak umpet. Kathy kemudian kembali ke sudut jalan dan memanggil Maria, tapi masih tidak ada jawaban. Dia kembali lagi ke rumah keluarga Ridolf dan akhirnya Charles memberitahu ibunya. Frances segera memberitahu suaminya untuk memberitahu jika Maria hilang dan dia berniat menelpon polisi. Tetapi Michael menahannya. Ia berpikir Maria hanya bermain-main saja. Michael yakin Maria akan segera ditemukan karena ini bukan pertama kalinya Maria menghilang. Setahun sebelumnya, Maria pergi bermain di pemakaman setempat yang membuat keluarganya mengira dia menghilang. Michael segera melaporkan hal ini ke polisi, namun Maria segera muncul ketika seluruh warga dan polisi mencarinya. Michael sangat malu sehingga dia tidak ingin membuat keributan besar lagi dan waspada jika Maria hanya ingin bermain-main. Michael dengan para tetangga menyusuri jalanan mencari putri kecilnya sembari meniup peluit polisi yang digunakan untuk memanggil anak-anak. Sedangkan Frances dengan menggunakan mobil menyusuri jalan melewati halaman penebangan kayu mengira putrinya mungkin bermain di antara banyak tumpukan kayu. Tetapi daerah tersebut sangat gelap dan Frances tahu jika Maria sangat takut dengan kegelapan. Frances kemudian kembali ke rumah untuk menelepon ibu Kathy. Ia bertanya lebih detail mengenai apa yang terjadi ketika Kathy dan Maria sedang bermain. Kathy berkata jika saat itu ada seorang pria yang ikut bermain dengan mereka. Frances menjadi histeris. Dia segera keluar, mengambil mobilnya kembali, dan dengan cepat pergi ke kantor polisi untuk melaporkan kasus tersebut. Polisi dan warga kemudian melakukan pencarian besar-besaran untuk menemukan Maria. Hilangnya Maria masuk dalam liputan besar nasional. Baik presiden maupun direktur FBI menaruh perhatian pada kasus ini. Satu-satunya petunjuk dari Maria adalah ditemukannya boneka miliknya di dekat halaman depan rumah Ralph dan Eileen Tessier. Malam itu juga, para pria memeriksa properti yang terletak di 2027 Center Cross Street tersebut, meskipun mereka tidak menemukan petunjuk apapun. Keluarga Tessier adalah keluarga besar yang tinggal sekitar 2 blok dari keluarga Ridolf. Eileen dan Ralph adalah pasangan suami istri kelahiran Irlandia yang berlayar ke Amerika Serikat dengan kapal Queen Mary bersama putranya, John, yang saat itu masih berusia 7 tahun. John adalah putra Eileen bersama dengan pasangan sebelumnya, seorang sersan Inggris bernama Samuel Cherry. Ketika Samuel gugur pada awal Perang Dunia Kedua, Eileen menjabat sebagai salah satu pengintai pesawat wanita pertama di Angkatan Udara Kerajaan Inggris
dan bertemu Ralph Teixeira yang bertugas di Angkatan Darat Udara Amerika Serikat ke-8 di Inggris. Mereka kemudian menikah pada bulan November tahun 1994. Setelah kepindahannya ke Amerika Serikat, pasangan itu memiliki 6 anak lagi, yaitu Catherine, Jean, Mary Pat, Bob, Janet, dan Nancy. Namun, putri-putri Eileen sangat membenci ibu mereka yang lebih menyayangi John. Eileen selalu mendukung John, bahkan meskipun John melakukan kekacauan. Ketika duduk di kelas 10, John dikeluarkan karena mendorong seorang guru dan memanggilnya dengan nama yang tidak pantas. Tapi di mata Eileen, John tidak melakukan kesalahan. Di Amerika, Ralph Teixeira bekerja sebagai pelukis tanda yang pernah dipercaya untuk melukis lambang di pintu mobil polisi Sycamore dan bersahabat dengan kepala polisi. Pada hari hilangnya Maria, Ralph yang baru saja pulang dari menjemput putrinya, Catherine, dari acara sosial, segera bergabung dengan regu pencari dalam pencarian malam itu. Eileen menuju ke gudang tempat para wanita membuat sandwich dan kopi untuk regu pencari. Putri mereka berkerumun bersama Bob di dalam, tetapi mereka tidak melihat tanda-tanda keberadaan John. Menurut Catherine dan Jean, ibu mereka memberitahu penyelidik bahwa John telah pulang pada malam tanggal 3 Desember, sehingga tidak ada yang merasakan kejanggalan. Tetapi mereka mengaku pernyataan ibunya ini tidak benar. Regu pencari juga menemukan beberapa jejak langkah kaki di salju berukuran dewasa dan berukuran kecil seperti kaki anak-anak. Mereka yakin jejak kaki anak itu adalah milik Maria dan yang dewasa adalah milik penculiknya. Namun hingga beberapa hari kemudian, polisi tetap tidak menemukan kabar baik tentang Maria meskipun polisi telah menggeledah semua mobil yang melintas di pintu keluar jalan raya Sycamore. Tak lama kemudian, sebelum jenazah Maria ditemukan, FBI menyelidiki John sebagai kemungkinan tersangka. Penyelidikan tersebut dipicu oleh informasi dari penduduk setempat yang mengatakan jika John Teixeira memiliki gambaran umum yang sama dengan Johnny. Pada tanggal 8 Desember, dua agen FBI datang ke rumah keluarga Teixeira. Ralph dan Eileen Teixeira mengakui bahwa mereka telah berbicara tentang putra mereka, John, yang memiliki ciri-ciri sama dengan Johnny. Namun mereka bersikeras bahwa putranya tidak berada di Sycamore ketika Maria hilang. John saat itu berada di Rockford karena sedang mendaftar di Angkatan Udara Amerika Serikat. Catatan telepon membuktikan kesaksian orang tua John. Seseorang telah menelpon dari Rockford ke rumah keluarga Teixeira sekitar jam 7 malam. Dalam panggilan itu, John meminta dijemput dari stasiun. Namun anehnya, ini adalah alibi kedua dari Eileen Teixeira untuk putranya. Sebelumnya, saat putri-putrinya mendengarkan, Eileen memberitahu polisi Sycamore bahwa John ada di rumah sepanjang malam. Tidak ada petugas yang mewawancarai adik-adik John dan mereka tetap diam. John akhirnya dibawa ke kantor polisi untuk menjalani tes pendeteksi kebohongan dan dia berhasil lulus dari tes tersebut. John kemudian keluar dari daftar tersangka dan FBI menutup laporannya pada tanggal 10 Desember tahun 1957. Salah satu kesalahan polisi adalah tidak pernah melibatkan Kathy Sigmund dalam mengidentifikasi John Teixeira. John kemudian meninggalkan Sycamore keesokan harinya dan melapor untuk pelatihan dasar di pangkalan Angkatan Udara Lackland. Karena putrinya belum juga ditemukan, orang tua Maria yang sangat panik membuat pengumuman di televisi untuk memohon kepada pelaku agar membawa putrinya kembali kepada mereka. Frances sangat takut jika Maria telah dihabisi oleh pelaku, karena ketika ketakutan, Maria akan sangat histeris. Para pencari bergandengan tangan saat mereka berjalan dalam barisan melalui ladang jagung yang membeku. Dua agen FBI tinggal di ruang tamu keluarga Ridolph. Pesawat militer dan para penunggang kuda juga ikut dalam pencarian tersebut. Polisi setempat dengan pengeras suara mengimbau warga untuk tetap menyalakan lampu teras dan melaporkan segala sesuatu yang mencurigakan. Gerbong kereta api, kamar motel, dan stasiun bus digeledah. Teman kecilnya, Kathy Sigmund, berada di bawah penjagaan polisi selama 24 jam
Kathy menghabiskan waktu berjam-jam untuk meneliti foto-foto mantan narapidana, tetapi dia tidak melihat Johnny. Ketika Natal tiba, keluarga Maria tetap menyiapkan hadiah untuk Maria di bawah pohon Natal, berupa mainan mesin tik yang telah cukup lama diidam-idamkan oleh Maria. Tongkat pogo dan mainan lainnya juga dihadiahkan untuknya. Frances berjanji jika Maria kembali, dia akan mengantarnya ke kota dan membelikan apapun yang Maria inginkan. Pada tanggal 26 April tahun 1958, dua turis yang mencari jamur di kawasan hutan sepanjang US Route 20 menemukan sisa-sisa kerangka seorang anak kecil yang hanya mengenakan kemeja, kaos dalam, dan kaos kaki di bawah pohon yang sebagian tumbang. Kondisi jenazah telah membusuk dan sulit dikenali. Kerangka tersebut diidentifikasi sebagai Maria Riddle berdasarkan catatan gigi, seikat rambut, dan kemeja serta kaos kaki yang dia kenakan saat dia menghilang. Pakaian Maria lainnya termasuk mantel, celana panjang, sepatu, dan celana dalam tidak pernah ditemukan. Tidak ada foto yang diambil di TKP karena petugas koroner, James Furlong, tidak ingin foto jenazah anak tersebut bocor ke surat kabar. Karena kejahatan tersebut terjadi di Illinois dan tidak melintasi batas negara bagian, FBI menarik diri dari kasus ini, menyerahkannya kepada polisi negara bagian. Selama otopsi, seorang antropolog forensik menentukan bahwa Maria kemungkinan besar telah ditikam beberapa kali di tenggorokan. Pada suatu hari di musim semi yang hangat, Maria dibaringkan di peti mati putih kecil untuk dimakamkan. Banyak masyarakat yang menyaksikan pemakaman tersebut dan setidaknya 300 orang memenuhi gereja Lutheran. Kathy ada di sana di bawah penjagaan polisi, menyaksikan sahabatnya menuju peristirahatan terakhirnya. Namun karena minimnya petunjuk dan bukti terbaik yang ada hanyalah cerita dari Kathy, kasus tersebut akhirnya menjadi dingin. Tidak ada lagi surat kabar yang memuat beritanya, sampai ibu John, Eileen, berada di ranjang kematiannya. Eileen Tasia melakukan sesuatu yang sangat tidak terduga ketika berada di menit-menit terakhir hidupnya pada tahun 1994. Eileen dan putrinya, Janet, berada di kamar rumah sakit ketika Eileen menarik Janet mendekat dan mengakui keraguannya terhadap putranya, John. Dia percaya bahwa John bersalah atas penculikan Maria Riddle. Eileen bahkan terus mengatakan jika John telah menghabisi sejumlah gadis kecil lainnya. Setelah pernyataan ini, Eileen meninggal dan Janet menghabiskan waktu bertahun-tahun untuk mencoba meyakinkan polisi negara bagian Illinois agar kembali menyelidiki John. Tahun 2008, kasus Maria Riddle akhirnya berhasil dibuka kembali. Kesaksian para tetangga mulai berdatangan, menggambarkan perilaku John yang tidak menentu di sekitar gadis-gadis muda. Suatu kali, John memberi tumpangan pada seorang gadis muda dan menolak untuk menurunkannya kembali. Polisi akhirnya sependapat dengan Janet dan Eileen ketika Kathy mengidentifikasi John sebagai tersangka. Meskipun alibi John kuat, petugas yakin John punya cukup waktu untuk menculik Maria pada pukul 6:20 malam dan berkendara ke Rockford yang berjarak 40 mil jauhnya pada pukul 7:15 malam. John telah mengubah namanya menjadi Jack Daniel McCullough sejak tanggal 27 April tahun 1994. Pada tanggal 14 September tahun 2012, John yang telah berusia 73 tahun dinyatakan bersalah atas kasus Maria Riddle dan menerima hukuman penjara seumur hidup dengan kemungkinan pembebasan bersyarat setelah 20 tahun. John mengajukan banding atas hukumannya dan dia akhirnya dinyatakan tidak bersalah atas kejahatan tersebut pada tanggal 12 April tahun 2017. Tidak ada tersangka lain yang diinterogasi atau dianggap bersalah dan kasus Maria Riddle sampai saat ini masih belum terpecahkan.